Fakaifa mongko kepriye karena ono apa wujuduhu wujudi Allah fil qidami ing dalem zaman qadim wa ma'ahu lan khalih iku sartane Allah dituhu utawi lawane Allah. Artinya akal kita tidak bisa menerima kalau Allah wujud di zaman qadim, zaman azali, kemudian ada yang menandingi atau ada yang menyamai atau ada yang selain Allah. Fa ing kana mongko lamun ana apa adidu lawane Allah al-mu'dimu kang nyirnakaken Allah iku hadisan barang anyar kana mongko ana apa al-mu'dim hadisan iku muhalan ya muhal. Ilaisa krono ora ana apa al-hadisu barang kang anyar. Idlaisa krono ora ono opo al hadisu barang kang anyar fi mudodatihi ing dalem olae melawani hadis lil kodimi maring kodim maring barang kang kodim. Hatta yakto ahinggo megot opo hadis wujudahu ing wujute kodim iku bi aula kelawan luwih utama minal qadimi katimbang sanging barang qadim fi mudadatihi ing dalem oleh melawani barang qadim lil hadisi maring barang hadis khatayat fa'ahinggo nolak khatayat fa'ahinggo nolak apa qadim wujudahu ing wujute hadis balik daf'u balik utawi nolak iku ahwanu luweh enteng minal qad'i katimbang sangking megotake wal qadimu utawi barang qadim iku akwa luweh kuat wa aulalan luweh utama minal hadis katimbang sangking barang kang anyar. Al aslur robi'u utawi pokok kang kaping papat iku al ilmu ngerteni bi annahu kelawan setuhune Allah iku laisa ora ta'ala muhulur sopo Allah iku laisa ora ono sopo Allah iku bi jauharin jauhar. Yata hayyazu kang manggon opo jauhar bal ya ta'ala balik moho luhur sopo Allah wa ya taqod dasulan moho suci sopo Allah an munasabatil khayzi sangking nyocoki manggon atau munasabai manggon. Allah itu bukan jauhar karena kalau jauhar itu butuh tempat, jadi bertempat. Dan maha suci Allah, maha luhur Allah dari bertempat atau mengambil tempat. Wa burhanuhu utawi dalile laisa bijauharin iku annakulla jauharin setuhune saben-saben jauhar iku mutahayyizun manggon. Fahuwa mongko utawi jauhar iku muhtasun din tertentu akan bihaizihi kelawan panggone jauhar. Kalau andai kata Allah itu jauhar, padahal yang disebut jauhar itu bertempat. Kalau bertempat berarti dikhususkan di tempat itu. Artinya kalau di sini berarti kan tidak di sana. Padha karo kita niki nek wis nang desa kene orang arah nang desa kono kita itu kan seperti itu. Kalau kita sekarang hidup di sekitar tahun 2020 kan berarti kita tidak hidup di sekitar tahun 2200 misalnya kan ngono. Itu namanya muhtas. Muhtas bihaizihi. Wala yakhlu lan ora sepi.
apa jauhar min ayakuna sangking yento ono apa jauhar iku sakinan meneng fihi ing dalem hais niki wau panggonane niki wau au mutaharrikan utawa obah anhu sangking hais haizihi niki wau fala yakhlu mengko ora sepi apa jauhar anil harokati sangking obah wasuk awisukuni utawa meneng wahuma utawi al-harokah asukun iku hadithani anyar karone. Kalau andai kata begitu, kan berarti kalau tidak bergerak, ya diam. Nek gak ubah, ya meneng. Nah, orang arah orang, menurut maksudnya. Lah, ubah karo meneng iku barang anyar karo. Wama utawi barang layah lukang ora sepi opo emma anil khawatisi sangking barang anyar fahuwa mongko utawi emma iku hadithun anyar walau tusuwiro lan lamun den temu akal opo jauharun jauhar barang mutahayizun kang manggon manggon ing panggonan kodimun kang kodim lakana mongko yekti ono iku yuk polu dan terima akal apa kidamu jawahiril alami sifat kodime benda-benda ni alam iki fa'in samahu ya tau andai kata yang dimaksud orang yang mengatakan begitu adalah jauhar bertempat tapi kodim andai kata begitu berarti jauharnya alam ini semuanya apa itu ada bumi ada langit ada matahari ada udara ada orang berarti ada yang kodim. Nah padahal tidak mungkin. Nah itu fa'in sama mongko lamun ngarani hu ing kodim utawa hu ing Allah sapa musammin wong kang ngarani jauharon ing jauhar tapi walam yurid lan ora ngarepake sapa musammin bihi kelawan jauhar al mutahayiza ing jauhar kang manggon kana mongko yekti ana op sapa musammin iku muhtian salah min haitsul lafzi saking arah ucapane la min haitsul makna ora saking arah maknane artinya kalau orang mengatakan bahwa ya menurut saya Allah itu jauhar tapi tidak bertempat. Upama ngono ya berarti ya dia hanya dan kodim ya misalnya gitu. Apabila dia berkata begitu ya memang dalam segi bahasa salah ngono tok ae. Dari segi makna dia menghendaki makna yang betul. Al aslul khamisu utawi pokok kang kaping 5 iku al ilmu ngawerwi bi annahu kelawan setuhune Allah iku ta'ala muhudur sapa Allah iku laisa ora ana sapa Allah iku bijismin jisim mu'allafin kang den susun min jawahir sanging pira-pira benda maksude benda niku ya umpama menungso ngono ya enek daginge enek getahe enek balunge enek otote niku jawahir jenenge jauhar barang benda idil jismu krono utawi jisim iku ibaratun tetembungan anil mu'alafi sangking barang kang din susun minal jawahir sangking pira-pira jawahir sangking pira-pira benda fa'idha batola mengkotot kalane wis batal opo kaunuhu anane Allah iku jauharun jauhar maksusun kang din tertentu tekang din tertentu akan bihaizin kelawan panggonan batola mengko batal opo kaunuhu anane Allah iku jisman jisim li anakullah jismin krono setuhuni saben-saben jisim iku muhtasun tertentu bihaizin ono ing panggonan wa murokabun lantin susun min jauharin sangking jauhar sangking benda fal jauharu mongko utawi jauhar iku yastahilu mukhal apa khuluhu sepine jauhar anil iftiroki sangking pisah wal ijtima ilan kumpul wal kharokatilan obah wasukunilan meneng wal hayatilan tingkah wal midarilan ukuran
Jadi yang disebut jauhar, yang disebut jauhar itu kan pasti berpisah, bertemu, obah, meneng, dawa, ndek, ombo, kuning, putih, kan kan ngono. Iku lah wahadihi utawi iki-iki pisah, ketemu, obah, meneng iki kabeh iku simatul hudusi jeneng-jenenge barang hadis. Iya toh, barang hadis niku kan ya tidak tidak lepas dari itu. Berpisah, bertemu, obah, meneng, tingkai apik, tingkai elek, ombo, ciut, kuning, putih, itu kan napa niku? Niku kan sifate kudus, sifate barang hadis niku. Walau jazalan lamun wenang opo ayuk takoda ing yanto den yakini opo annasoni al alami setuhune kang agawi alam iku jismun jisim la jaza mongko yekti wenang opo ayuk takoda ing yanto den yakini opo al ilahiyatu sifat kepengeran kepengeranan lisamsi kedui serngenge wal komarilan rembulan auli syai'in utawa kedui suwiji wici akhoro kang weneh min aksamil atsami sangking dumdumani pura-pura jisim. Andai kata ada orang akalnya bisa menerima bahwa yang membuat apa, yang membuat alam ini ya, yang membuat alam ini, yang membuat langit, matahari, bumi ini adalah adalah jisim, maka kan berarti boleh meyakini bahwa untuk matahari, bulan dan lain sebagainya itu mungkin juga disebut Tuhan lah kan, kan ngono akhirnya kok. Padahal itu ya tidak masuk akal kalau matahari, bulan disebut Tuhan itu. Maksudnya nek dijak dialog secara santai, secara bening, secara bening tenanan ora kok. Lah niku tidak masuk akal kalau kalau matahari, bulan itu disebut Tuhan misalnya, itu ndak masuk akal. Umpama di dialogno sing bening maksudnya ora debat kusir. Fa in tajasar mongko lamun kendel. Ya mungkin ini dari kata-kata jasr niku maknane kan wot. Wong sing wani ngewot nek nggone sujine wot sing membahayakan kan berarti wong kendel ya. Fa in tajasar mongko lamun kendel sapa mutajasirun wong kang kendel ala tasmiyatihi ing atase ngarani ing Allah taala maha luhur sapa Allah jisman ing jisim min ghairi iradati ta'lifi sanging tanpa ngarepaken den susun minal jawahiri sanging pira-pira napa niku wau benda kana mongko ana apa zalika mengkono-mengkono tasmiyah iku golaton luput fil ismi ing dalem olae jenengake ma'al isobati sartane nggih nggih bener ngoten fi fi nafyi makna jismi ing dalem nafeaken maknane jisim. Artinya andai kata orang mengatakan bahwa Allah itu ya ya jisim, misalnya Allah itu ya jisim, tapi yang saya maksud adalah jisim yang tidak seperti jisimnya manusia. Kemudian di jisimnya manusia itu ada darah, ada daging, ada tulang, ada tapi yang saya kehendaki pokoknya tidak begitu ya, ngono ya. Tapi Allah itu jisim, ya, misalnya ada orang ngomong begitu, ya itu salah, gitu. Salah dalam segi, ya dia mengatakan itu salah, segi bahasa memang salah. Namun kalau yang, namun benar kalau memang ia mengatakan, pokoknya tidak seperti jisimnya manusia atau jisimnya benda-benda yang lain-lain, ya itu benar-benar sama lo kuwi, gitu loh maksudnya.